Cuaca baik sejak tiga hari lalu menjadikan keadaan banjir di Kelantan semakin pulih dan jumlah penduduk yang ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS semakin berkurangan dan jumlah terkini ialah 6,722 orang melibatkan 2,616 keluarga. Hanya 24 pusat pemindahan yang masih dibuka melibatkan tiga jajahan iaitu di Pasir Mas, Pasir Putih dan juga Tumpat. Dan untuk mendapatkan perkembangan lanjut, kita terus melintas langsung bersama dengan wartawan Nazaruddin Abu Zamil di Kota Baru. Silakan Nazar. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angka Sepuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Baik, banjir di Kelantan sudah memasuki seminggu di sini. Namun alhamdulillah hari ini untuk hari ketiga cuaca semakin baik dan kelihatan matahari sudah pun mulai terbit. Dan untuk walaupun begitu, agensi pengurusan bencana negara masih lagi bersiap sedia dengan anggota dan di bawah agensi-agensinya. Dan untuk bercakap mengenai banjir di Kelantan ini, saya bersama dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Syahidan Kassim. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, saya difahamkan Datuk berada di sini sejak hari pertama lagi dan sehingga ke hari ini. Jadi bagaimana Datuk melihat banjir di Kelantan pada kali ini? Banjir kita lihat ada penurunan yang ketara daripada 103 keluarga yang kemuncaknya sekarang sudah tinggal 26 keluarga daripada 103 pusat perpindahan sekarang tinggal 26 pusat perpindahan dengan keluarga sebanyak 3088 keluarga dan mangsa adalah 7688. Bagi seluruh negara kita ada 40 pusat perpindahan iaitu 3 di Pahang, 1 di Terengganu, 1 di Perlis dan juga 1 di Perak. Jadi ini pada keseluruhannya. Dan keseluruhannya ialah kita ada 3,464 mangsa keluarga dengan mangsa 9,070. Jadi kedudukan banjir sekarang dah menurun. Walau bagaimanapun kita juga sedang menunggu dengan bersiap-siaga kedudukan air pasang pada malam ini, besok dan kemuncaknya ialah pada 8 dan juga 9 dan juga 10. Jadi hari Jumaat tu kemuncaknya. Kalau sekarang air pasang dan hujan, berlaku hujan, dia mungkin boleh menyebabkan banjir dan saya berdoa semoga perpindahan kedua tidak berlaku. Jadi pertumbuhan air pasang ni boleh menyebabkan banjir berlaku. Dan kedudukan sekarang ni kita nak beritahu bahawa banjir yang berlaku ni bukan daripada hujan di bukit. Hujan setempat yang membuatkan banjir berlaku sebab di Golok, di Sungai Golok sana, di sebelah Thailand juga mereka sedang berusaha untuk mengeluarkan air di 19 lokasi. Di sebelah kita ni, dia orang ada ban. Tapi kita tak ada ban, jadi air terus mengalir ke Sungai Golok. Tapi sebelah mereka ada ban, mereka bila air terperangkap sana, mereka keadaan banjirnya agak teruk juga. Jadi di sebelah rantai panjang masih air itu turun perlahan-lahan. Pasir Mas masih mencatat yang tertinggi. Jadi askar kita, kawan-kawan APM, Angkatan Pertahanan Awam, polis, bomber, rela dan juga lain-lain agensi bersiap-siaga untuk memberi bantuan. Jadi keadaan sekarang ini lebih tenang dan selesa di mana makanan dan juga lalai lagi datang dengan cepat. Cumanya di pusat-pusat perpindahan kita lihat ada masalah dari segi bilik air dan sebagainya. Yang ini Nadamu akan perbaiki. Malah Nadamu akan bagi semua kemudahan yang ada kaitan termasuk kita bagi kipas angin, termasuk kita bagi water jet. Ini adalah untuk pasca banjir dan juga lalai lagi. Kita Nadamu sekarang ini hadir untuk komplement apa yang jabatan lain mungkin tidak dapat sediakan. Jadi Datuk, melihatkan kerjasama di antara agensi-agensi keselamatan itu, adakah ianya berjalan lancar mengikut perancangan yang telah ditetapkan? Ya, lancar. Sekarang ni contohnya kita sudah ada aset udara di sini, polis, bomber dan juga APMM dan juga tentera bersiap-siaga daripada KL. Mana kata aset ni kita boleh pakai untuk tujuan apa tu, pengurusan banjir. Demikian juga semua aset lain. Semua kita punya aset yang mencukupi, termasuk aset daripada NGO dan juga orang persorangan
yang datang untuk menawarkan diri untuk menolong mangsa banjir. Tapi kebanyakannya oleh kerana hujan ini hujan setempat, perpindahan kebanyakannya berlaku dengan kenderaan. Ada setengah tempat kita pakai bot. Tapi majoritinya pakai kenderaan sebab dia bukan air daripada tanah tinggi tapi air hujan setempat. Baik, terima kasih Datuk Suri dengan penerangan yang begitu terperinci. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya bawakan dari Kota Baru ini. Kembali bersama dengan rakan penyampai di studio. Silakan.